Hidup Sehat Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pantangan penyakit asam urat. Pantangannya antara lain jeroan, seafood, kemudian ekstrak daging seperti abon atau dendeng, kemudian makanan kaleng seperti kornet dan sarden. Kemudian pantangan yang lain adalah daging kambing, daging sapi, daging kuda, kemudian daging bebek, daging angsa, dan juga daging kalkun. Kemudian terbuat dari kacang kedelai seperti tempe, oncom, tauco, tahu, dan juga susu kedelai. Nah, kemudian kacang tanah, kacang hijau, tauge, melinjo, dan emping juga harus hati-hati. Kemudian sayuran yang harus dihindari adalah kembang kol, bayam, asparagus, lalu buncis, jamur kuping, dan juga daun singkong. Tak lupa juga daun pepaya dan kangkung juga harus Anda hindari. Kemudian produk turunan susu seperti keju, telur, es krim, kaldu, atau kuah daging yang kental seperti kuah bakso juga harus Anda hindari. Kemudian pantangan selanjutnya adalah buah-buahan tertentu seperti nanas, durian, dan juga air kelapa. Kemudian makanan yang digoreng, makanan yang bersantan, atau makanan yang dimasak dengan mentega harus Anda hindari. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat dan nantikan tips-tips selanjutnya di Tips Sehat Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Salam sehat!